Sejumlah 36 pegawai kanan dan pegawai rendah polis Kuala Lumpur yang masih berkhidmat serta 162 pesara polis menerima penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara PJPN. Penganugerahan itu bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka bersempena Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai ini. Kita harap proses penganugerahan ini akan dapat kita selesaikan mungkin dalam 2-3 sesi lagi yang terakhirlah. Kita akan dapat selesaikan. Sebab apa, dia mengambil sikit masa. Ada beberapa perkara yang perlu diberi pertimbangan sekiranya kita ingin mengadakan majlis begini. Jadi setakat ini Kuala Lumpur kita puas hati dengan proses ini, proses penganugerahan pingat ini. Beliau berkata kira-kira 400 pegawai dan pesara polis dijangka menerima pingat sama yang dijadualkan diadakan sebelum pertengahan tahun hadapan.